Wakil Bupati Sukabumi Haji Yoso Mantri menghadiri peringatan HUT ke-43 Desa Cetepus di halaman kantor Desa Cetepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Jumat 23 Februari 2024. Peringatan tersebut disambut masyarakat dengan antusias dan penuh kehangatan. Wakil Bupati Sukabumi Haji Yoso Mantri mengatakan bahwa Desa Cetepus merupakan desa yang memiliki kemajuan cukup signifikan. Bahkan di antara ratusan desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, Desa Cetepus merupakan desa yang memiliki indeks kemajuan paling tinggi. Lebih lanjut, ia memaparkan Desa Cetepus sebagai desa yang masuk ke dalam kawasan CPUGGP ini agar terus meningkatkan konektivitas bersama masyarakat. Wabub berharap ke depan Desa Cetepus bisa lebih mandiri dan terus berkembang untuk kemajuan pariwisata ke kancah yang lebih jauh. Sementara itu, Kepala Desa Cetepus Kuswara mengapresiasi atas dukungan Pemkab Sukabumi terhadap pengembangan Desa Cetepus ke arah yang semakin lebih baik. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Desa Cetepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.